Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Dari Syurga episod ke-14. So jom kita tonton. Datin, anak kakak saya tu cucu Datin. Kegamak yang nak ambil harta orang sampai macam ni sekali. Datin dia tu malu tau. Panjang lagi perjalanan dia. Dia nak bela anak dia seorang-seorang. Apa dalam kepala Datin ah? You, tak payah nak masuk campur urusan I. Bukan urusan you. I ambil hak I, bukan I ambil hak orang. Pasal harta lagi. Farhaid, saya rasa Datin yang tak faham ni. Tak apa Datin, biar saya yang terangkan kat Datin. Datin, Farhaid tu sebenarnya harus diutamakan untuk si mati punya hutang dan juga keluarga yang masih hidup. Bukan fikir hak sendiri je Datin. Okey, itu dia. Dalam episod kali ini, Raisha ada ketumbuhan di ovari. Raisha perlu melakukan pembedahan untuk membuang ketumbuhan itu supaya ia tidak melarat sehingga menjadi kanser. Raisha merahsiakan dari Khalil. Khadijah telah menjual keretanya kerana masalah kewangan yang dihadapi. Imah pula telah ke rumah Datin Maimun tadi untuk memarahinya kerana apa yang berlaku. Inilah ada melibatkan Farhaid tadi. Anak kakak saya tu. Pasalan anak kakak ni, Farhaid itu harus diutamakan untuk si mati, hutang si mati, bukan fikirkan hak sendiri. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekian.